tolong daya, tolong daya, tolong pesantren. Tapi mereka tidak ceramah, mereka hanya mengeluarkan perda, peraturan daerah, kanun, mesti ada dinas daya, dinas syariah. Maka keluarlah dinas syariah, dinas daya, menolong pesantren, menolong guru agama. Melalui apa? Melalui jihad konstitusi berlama parle. Parle artinya ngomong. Parle ngomong. Parlemen, tempat orang ngomong. Makanya kalau ada orang bayar untuk ngomong, digaji dengan APBD untuk ngomong, sampai di parlemen tidur, makan sumpah, cocoknya dicampakkan ke laut tadi. Betul tak cakap saya? Mana pula betul, dicampakkan ke laut. Mudah-mudahan yang tidak memperjuangkan daya, yang tidak memperjuangkan syariah, mudah-mudahan tidak terpilih lagi menjadi anggota dewan. Yang tersinggung sakit hati salah sendiri. Biasanya orang kalau dengar ceramah saya tersinggung pulang berkunang-kunang mati. Tapi yang menolong daya, yang memperjuangkan syariat Islam, yang dengan tanda tangannya dia bisa menolong mengharamkan khamar, undang-undang prostitusi haram, maka mereka lah yang berjuang berjihad menolong agama Allah dengan politik. Politik jahat, politik dosa, politik haram. Gara-gara orang bilang politik jahat, politik haram, politik dosa, akhirnya umat menghindari politik, tapi negara kita tetap demokrasi. Akhirnya pecandu narkoba jadi anggota dewan. Gara-gara apa? Gara-gara yang memilihnya orang sakau. Orang sakau karena ada orang yang sholatnya hanya untuk alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Hai laki-laki yang gagah perkasa, hai laki-laki yang ganteng, yang hebat-hebat, hai laki-laki yang panjang umur, sehat badan, kalau kalian mampu calonkan diri kalian. Kalau kalian tidak mampu mencalonkan diri, kalian menusuk 17 April pagi. Apa yang mau kalian tusuk terserahlah, mau lubang hidungnya, mau telinganya. Yang penting kalian pilih orang-orang yang baik. Jangan kalian pilih karena dia bagi-bagi duku. Kalaupun ada yang ngasih duit, haram. Tapi kalau dia maksa, ambil aja. Sebenarnya saya enggak mau, Pak Ustaz. Saya tolak berapa kali. Tak boleh, harap tadi dia. Amalia. Ambil duitnya, jangan coblos orang. Setuju? Ambil duitnya. Ambil duitnya, ambil duitnya, ambil duitnya. Serahkan ke daya untuk buat beli semen bangun kelas. Yang bilang siap cuma 3 orang. Siap. Tadi waktu saya bilang, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju. Serahkan ke daya untuk bangun kelas. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Ini kami dari Maulabo Aceh Barat. Ya, tahu. Saya sudah 3 kali di sana. Kenapa? Ini ada yang ngasih duit, Pak Ustaz. Jangan ambil, harap. 1,5 juta, Pak Ustaz. Istikharah dulu. Tapi kata Ustaz haram, betul, sekali haram tetap haram. Kalau kita bagi 2, Pak Ustaz, makruh. Rupanya dia bilang haram karena tak dapat, begitu dapat diam. Mulut berisi air susah bicara. Kalau mulut masih kosong, lantang bersuara, haram. Tapi kalau mulut sudah berisi, haram. Nanti kalau terdengar Abdul Somad tiba-tiba diam, itu tandanya sudah ada. Makanya di mana-mana saya selalu minta doa. Ustaz Somad tidak minta doa banyak-banyak. Jangan doakan Ustaz Somad gemuk. Ada dokter di Batam. Saya kasihan dengan Ustaz Somad kurus sekali, gayanya macam mau mati.
Jadi saya kasih resep biar supaya Ustaz gemuk. Apa resepnya Pak Dokter? Minum SKM 3 kali sehari. Tahu SKM? Susu kental manis. Pagi saya minum, siang saya minum, malam saya minum. Pagi saya minum, siang saya minum, malam saya minum. Pas timbang 50 kurang. Pak Dokter, saya sudah minum sebulan, kenapa enggak naik-naik? Ustaz, berarti sudah takdir. Yang penting bukan gemuk kurus, yang penting sehat. Yang gemuk biar aja gemuk, yang penting sehat. Yang kurus biar aja kurus, yang penting sehat. Tak usah terlalu kau pikirkan, ini ibu-ibu sampai stres. Setiap diajak foto, nahan nafas. Ditahan di atas, keluar di bawah. Tak usah kau pikirkan, bu. Yang penting kau sehat beribadah, didik anakmu. Ini sampai stres. Setiap bulan timbang, nimbang naik nafas. Doa itu satu saja. Doakan Ustaz Somad istiqomah mati dalam la ilaha illallah. Amin. Hidupnya la ilaha illallah, matinya la ilaha illallah.